Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru. Selebriti jelita Rozita Cik Wan menganggap kehidupannya semakin bermakna apabila mencecah usia 50 tahun yang disambut pada 9 Mac lalu. Lebih menarik, Rozita atau lebih mesra dengan sapaan Cipta menyambut hari lahirnya dengan berpindah masuk ke kediaman mewah miliknya yang bernilai hampir RM10 juta di Kota Damansara, Petaling Jaya. Penantian 4 tahun menghuni banglo mewah itu akhirnya terlaksana selepas berdepan dengan pelbagai rintangan termasuk kontraktor pembinaan menghilangkan diri sehingga mengalami kerugian besar. Tak dapat saya gambarkan perasaan menyambut ulang tahun kali ini, tambah pula dapat masuk rumah baru, bukan sekecil anak jumlah saya laburkan untuk rumah ini. Kena tipu dengan beberapa kontraktor pembinaan lagi, kemudian kita diuji dengan pandemik COVID-19, jadi proses pengubahsuaian rumah itu pun tertangguh. Tapi kini, saya bersyukur semuanya berakhir, nak pula Ramadan dan Syawal bakal disambut umat Islam tak lama lagi, dapat masuk rumah baru ini, kira hadiah paling terindah buat saya, katanya. Dalam pada itu, Cipta berkata, kediaman mewah itu bukan sahaja didiami oleh suami Zain Saidin dan 3 anak mereka, malah pelakon Kiah Pekasam itu turut mengajak ibu dan ibu mentuanya tinggal bersama mereka. Kata Cipta, tidak salah dia mengajak kedua-dua insan istimewa itu tinggal bersama mereka, apatah lagi ibu mentuanya kini tinggal seorang diri, selepas kakak iparnya Sasha Saidin dan anak lelakinya berhijrah ke luar negara mengikut suaminya. Zain sendiri terkejut dan tak sangka saya nekat mengajak ibunya tinggal bersama, tak ketinggalan teman rapat saya pun ada yang berperasaan sama. Lagipun mak mentua saya tinggal seorang diri, selepas cucunya yang juga anak Sasha Saidin berpindah ke luar negara, jadi saya fikir tak salah ajaknya duduk sekali di rumah baharu. Keadaan kesihatannya kebelakangan ini pun tak bagus, selepas menjalani pembedahan, setidak-tidaknya ada yang melihat dan membantunya apabila tinggal sekali, katanya. Pengasas bersama Empire Perniagaan Inai Cipta itu berkata, Zain pada awal bimbang ibunya menjadi beban. Saya tak pernah berfikir begitu terhadap sesiapa pun yang berada di bawah tanggungan ini, saya percaya kadang-kadang Allah beri rezeki kita melalui orang lain. Dia pun tak cerewet dan mudah diurus, di usianya 76 tahun, dia makan apa saja yang dihidangkan, orang tua makan banyak mana sangat pun, malah dia enggan menyusahkan saya, termasuk pembantu rumah. Selama ini, masa tinggal dengan cucunya anak Sasha Saidin, dia memang sangat kuat dan kental, dialah yang memandu kereta menghantar cucu ke sekolah, kelas taekwondo, dan membeli barangan harian. Tapi sejak kesihatannya terganggu selepas terjatuh dan pinggulnya retak hingga terpaksa jalani pembedahan, dia seakan lemah, katanya. Cipta juga mengakui ibunya terbuka dan menyambut baik usaha mengajak ibu mentua tinggal bersama. Cuma lucunya, apabila ibu dan ibu mentua bersembang, masing-masing macam ayam dan itik, seorang cakap Melayu, seorang lagi berbahasa Inggeris, saya pun terhibur melihat gelagat mereka, katanya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.